ayo. Sama ini stres aja dengan aja. Enggak salah ayo. Oh ya ayo karo poso. Enggak apa-apa ayo. Aduh aku lemes deh poso ku. Aduh ku asur beber kasur jadeng lu. Enggak salah ayo mabuk. Nang poro kono deh gak stres sih. Gedeng ya sama ini. Tuh karo poso-poso sing lanang lemes ku. Enggak apa-apa ya. Tuh gak apa-apa aman ku. Mubes iki lho. Tete. Poso. Wis mbana teri oke iki. Ate rada cara nade. Iki lho tak bolong. Wis ngaran poso enggak kasur barang stres karo nang iki. Wis salah, gak apa-apa. Udah lo nang porong lo gini. Tambah kowe tambah stres sama ini. Kowe caranya ini kuatnya dari bujung itu. Kosok kok mau nunggah buka itu. Tak ewangi aku sih ngira. Sama sih ngikat mau nunggu. Dan kamu tuh? Kono pikir kono. Gue lalu ngelosok ngelanang. Enggak, orang kosong-kosong aku itu lemes deh, awalnya pengen turun lagi. Aku bangun-bangun ini. Kosong, kok kayak ibadah aku ngomong. Loh, kayak ibadah ini. Ini mulut orang awak, aku bangun-bangun ini loh, baik mulut aku sah. Emang sah, kena satu aja. Bayar 5 ngew. Kari titis. Kamu mau apa deh? Aku mati gue, wis. Tuh, lagi. Masa lah tutup makan ini, dia kok. Itu kalau itu pasti aku gak ada dulu tak makan karuan sama ini bosoy panggil lapo-lapo. Hey yes, Crazy People, menjelang lebaran kita harus wajib membersihkan rumah. Crazy People, mencuci kasur seperti ini adalah hal yang bisa dilakukan dengan pasangan kalian. Walaupun kita sedang puasa, kita wajib membantu istri kita, Crazy People, karena bekerja sama membersihkan rumah adalah ibadah yang sangat besar di bulan puasa ini. Oke, Crazy People, sampai di sini dulu video kita kali ini. Keep crazy, let's ngopi dan tetap puasa.